dan sabar te barang yang didatangkan Allah. Wah, tu maksudnya. Walaupun orang mengkhianati awak, walaupun orang membohongi awak, walaupun orang menzalimi awak, sadunya Allah yang mengerahkan. La taharaka syai'un illa biiznillah. Indak bagarak apapun dia di dunia kau, terkecuali Allah yang mengizinkan. Buru elok kayu bansai, inna mulia, sanjungan dan cacian, sadunya Allah yang mengerahkan. Kalau tidak Allah mengarian doh, tidak kemungkinan itu terjadi. Atu namanya Allah menguji kesabaran awak, menguji keimanan awak, seberapa jauh iman awak nilainya, seberapa tinggi kesabaran awak, akulah ujian-ujian Allah yang datang untuk kita. Ya mak? Kita diuji juga elok, sanggup awak nak? Diuji oleh tunah lagi piti banyak, teluk awak nak? Tapi diuji awak dengan kemiskinan, diuji awak dengan penderitaan. Mungkin pilihan awak akan bisa menerimanya. Aku gunanya kita duduk mengaji, mencari ketenangan jiwa, kaji duduk tasawuf namanya. Akulah mendiri kita dan sabananya, mak. Berbeda awak di mata Allah, sekian banyak manusia aku yang nongkrong di atas dunia. Allah tak pernah memenang mantu awak, doh. Kayu awak tak pernah dipandang tunalah. Rancak awak tak pernah dicari Allah, tapi karakternya di dalam tua. Budi yang datang dari hati itu dan nilai yang bertinggi di mata Allah. Akulah ibu bapa kita mengaji dari perusahaan Islam. Sabar tanda atas barang yang didatangkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nang kato 9 rukun syariat Islam. Pebuat akan duang dek rukun. Limo, manyuna limo. Nam pertama syahadat. Bapunan syahadat itu ilmu akilai ta'ala biddali. Artinya mengetahui hak Allah Ta'ala dengan dalil, artinya dengan tando. Nang kedua solat atau sembahyang. Apapunan sembahyang itu aqwalun wa af'alun muqtahatun bi takbiri muqtamatun bi taslimi istamala rukunun wa syaratun. Artinya beberapa kata dan perbuatan diawali dengan takbir, disudahi dengan salam, melengkapi beberapa rukun dan syarat. Nang ketiga puaso. Bapa nang puaso itu imsakun alal muftiri biniyatin maksusin. Artinya menahan diri dari segala yang membukukan dengan niat yang ditentukan. Nang kampe wa zakat. Bapa nang zakat itu ismun malin maksusin yukhazu min malin maksusin ala wajihin maksusin yu'rafu ni ta'ifatin maksusatin. Artinya menemukan harato yang ditentukan, diambilkan daripada harato yang ditentukan, ateh wajah yang ditentukan, dipaliangkan bagi satu kaum yang ditentukan. Nang kalimo nai aji, bapu nan aji itu kasdul baitil haram lirkunil haji. Artinya menyengajo baitil haram bagi menunaikan rukun haji. Nantakan doang dek sarai ampe. Manyo nan ampe. Nam pertama sabar akan barang yang didatangkan Allah. Baanyo kita sabar akan barang yang didatangkan Allah.
yaitunya meminyarukan diri atema yang mangku banci iyo diri. Nan kedua, reda akan barang yang didatangkan Allah dan dihukumkan Allah. Baanyu kita reda akan barang yang didatangkan Allah dan dihukumkan Allah, yaitunya suku hati kita dengan barang yang didatangkan Allah dan dihukumkan Allah. Nak ketiga, ikhlas menyerahkan diri kepada Allah. Baanyu kita ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, yaitunya indak menuntut kita akan amal ibadah kita selain daripada Allah Ta'ala. Nang kampe menjunjung titah Allah, titah Nabi, titah Guru. Baanyu kita menjunjung titah Allah, titah Nabi, titah Guru, yaitunya dikerajukan segala nambah suruh dan dihentikan segala nambah tagak. Itu namanya mak rukun syarat Islam. Di sembilan banyaknya. Di nan sembilan tadi, seandainya umpang salah satu nan sembilan, mangko batallah Islam awak. Salah moko yang kita pelajari, bahkan duduk awak di SD, itulah mengaji rukun Islam. Limo, sadai, semayang, puasa, zakat, ni haji. Sementara mak-mak je apa-apa, nan syarat dari pre-Islam, jarang dikaji-kaji orang. Padua yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sedang hari kini, banyak yang melanggar, yaitunya syarat dari pre-Islam. Kalau nan rukun Islam, mungkin jarang kita meninggalnya. Sadai, kadua awak ulang-ulang enak. Sudah budu awak, awak sadai. Sebenarnya sadai itu kan sekali wajibnya. Salamu hidup ya awak, sekali wajibnya kita bersyahadat kepada Allah. Ya nak? Nak doa langgar tu lah. Semayang nak doa tinggal tu. Puasa nak lupa nak tinggal tu. Kau sampai ni sepada tu awak, awak keluarkan zakat. Kau banyak pinta-piti awak, mampu awak lahir batin, moral dan material, awak ni haji ke Makkah. Jarang lah kita langgarnya. Tapi seringkali kita langgar pantangan Islam itu adalah syaratnya. Aduh, yang pertama syarat dari pro-Islam, sabar akan barang yang didatangkan Allah. Bagaimana sabar aku tadi? Iaitunya meminyarukan diri dari apa yang mangku banci diri awak. Aku nak sabar. Amu kasihnya tu mama. Mempinjarun diri awak ku atima yang kumbanci diri awak. Pengen awak malapen sakit hati awak ke orang. Apabila awak disakiti di orang, awak dizalimi, awak dibohongi, awak ditipu, awak dikhianati, awak dikicau tagak, pengen awak malapen sakit hati awak ke nyong. Mungkin karena awak, mungkin ke suami awak, mungkin ke tetangga awak, mungkin ke teman-teman awak. Pengen awak malapen sakit hati awak, awak tahan. Atu namanya meminyarukan diri namanya. Atima yang mangku banci diri awak. Atu nak sabar? Ya nak? Inai-inai tak kata? Ada tak awak disakit orang? Hai? Dikicuh ha? Dibohongi? Hai? Jadi kalau pengen lo awak malapen sakit hati ketika awak disakit orang, itu namanya kita lah batal Islam awak namanya. Kenapa? Sabar adalah syarat dari pre-Islam. Kenapa bang? Ketika awak dikhianati orang, orang jangan dikhianati. Ketika awak disakiti orang, jangan awak lapil sakit hati ke orang. Kalau biar Murudin mengatakan, kalau awak digigit anjing, nan anjing digigit pula. Kalau awak digigit anjing, awak gigit anjing tu. Berarti semua jenyo. Apa kasutnya? Awak diniaya orang, awak niaya oleh orang, semua jenyo. Badulu kudian awak. Dulunya pada awak, kudian awak menyusul di belakang. Tapi bagaimana? Anan sabate barang yang didatangkan Allah. Wah, itu maksudnya.
Walaupun orang mengkhianati awak, walaupun orang membohongi awak, walaupun orang menzalimi awak, sadunya Allah yang mengerahkan. La taharaka syai'un illa biiznillah. Indak bagara apapun dia di dunia kau, terkecuali Allah yang mengizinkan. Buru elok kayo bansai inna mulia, sanjungan dan cacian, sadunya Allah yang mengerahkan. Kalau Allah mengerahkan doh, tidak kemungkin itu terjadi. Atu namanya Allah menguji kesabaran awak, menguji keimanan awak, seberapa jauh iman awak nilainya, seberapa tinggi kesabaran awak, akulah ujian-ujian Allah yang datang untuk kita. Iya mak? Kita diuji yang elok, sanggup awak nak? Diuji oleh tunan lagi piti banyak, teluk awak nak? Tapi diuji awak dengan kemiskinan, diuji awak dengan penderitaan. Mungkin pilihan awak akan bisa menerimanya. Aku gunanya kita duduk mengaji, mencari ketenangan jiwa, kaji duduk tasawuf namanya. Akulah mendiri kita dan sabananya, mak. Berbeda awak di mata Allah, sekian banyak manusia aku yang nongkrong di atas dunia. Allah tak pernah memenang bantu awak, no. Kayu awak tak pernah dipandang tunalah. Rancak awak tak pernah dicari Allah, tapi karakternya di dalam tua. Budi yang datang dari hati itu dan nilai yang tertinggi di mata Allah. Akulah ibu bapa kita mengaji dari perusahaan Islam. Sabar atas barang yang didatangkan Allah. Ya mak? Sudah tunang kedua? Serai Islam? Anak kedua? Reda akan barang yang dihukumkan Allah dan didatangkan Allah. Bahamu kasihnya? Apabila awak lah melewati sabar, kita tiba di kelas reda. Sebab lebih tinggi reda daripada sabar. Kalau sabar menahan diri, atema yang kebenci diri. Kalau reda lah di hati itu. Aduh. Amu kasihnya reda dengan apa yang didatangkan Allah. Iaitunya suku hati kita. Dengan apa yang didatangkan Allah dan dihukumkan Allah. Aju yang didatangkan Allah kawawa sanang jatinya. Sakit, senang, kayu, bansa, ino, cacian, segala macam. Ya nak? Kadang-kadang padiak ditikui. Kadang-kadang kupiak diambil baru. Kadang-kadang durian awak dicempong cupai. Sadunya Allah yang mendatangkan ke awak mah. Tak ada pengen awak ibu bapa padiku ni mencik dah. Tak ada pengen durian awak tu dipanjat di baru dah. Tapi ketika itu ibu bapa kolah kelas reda orangnya. Apapun yang datang ke nyonya suku hati sini. Ndak pernah tak karikan yang ndak pernah tak singi hatinya mak. Aku nan reda ulahnya. Aku jo kato-kato nomura ko nyo mak. Tapi dalam pelaksanaannya ko sangat barik. Sebab nan reda ko kelas para ulama, para-para aulia Allah, para-para nabi Allah dan para-para rasul Allah. Kita manusia biasa mak, kita bau saulo tibuak di sinan. Mangkonyo kita singkuan kaji yaitu nyo daripada sare Islam ko tadi. Ya mak. Ya. Mama le sanang jati ini gitu nalah. Kadang-kadang lai ye. Kadang-kadang ayo tasingi ba ko adin na pe bade ko. Tu tu. Janu tu jaliak lah. Kasurau nak pernah orang berzikir nak pernah apa, orang Yasin nak pernah muncul. Piti banyak. Sehat je nampak awak. Awak tunggang-tunggi baik badai. Alam nak boleh babungu kat tu awak. Tapi bakok penyakit tu boleh pada awak. Bakok rezeki awak mulai macet. Bakok tanam tinaman awak diserang dek binatang. Jadi seteri banding awak akhirnya. Lah. Kalau orang nak reda mak, inyo nak pernah mempabandingkan apa yang tak jadi di orang, nak pernah inyo banding di badan dirinya. Lah. Kenapa? Inyo pulang kepada Allah. Inyo suku hatinya dengan apa yang didatangkan Allah. Aku nak reda mak. Payah mana udah paham tu mak? Tu nak paham tu mak? Ya nak? Bisa nak kita mengamalkannya? Sesuai nak. Kalau lah mau dia tu ama mambo ini nambu kasadonyo papa sado kita hadir termasuk bu sendiri. Haji bu ini. Ya. Kalau lah mau dia tu, nak doa ke awak nanti singikan yang mencili urang ni. Ya nak? Awak kena kan urang awak cocok tu bah kini tu ya. Itu panjangnya. Tak perlu abad itu doh. Urang menjalani kehidupannya. Buruk jo muju, malang jo muju itu suratan dari Allah. Amang konyo awak nan awak kami-kami.
hati begitu di kelas reda tadi. Ya mak? Ya. Sudah tu baru nang ketiga syarat dari Islam. Ikhlas menyerahkan diri kepada Allah. Banan ikhlas menyerahkan diri kepada Allah kah? Iaitunya indak menuntut kita akan amal ibadah kita selain daripada Allah. Apapun ibadah nawak kaku, nan sunat juna wajib, bazikir tak bazikir awak segala macam, awak memandang Allahnya. Awak datang ke majlis pengajian, Allah nan kita pandang. Awak pai bazikir, Allah nan awak pandang. Ndak tasabab dina lain doh. Ndak awak tuntui amal ibadah awak kau selain daripada Allah doh. Kita nak pernah mengharapkan balasan dari orang doh, tapi dari Allah nan kita harapkan. Ya nak? Kadang-kadang awak kan nak jari yang menantang buli rugi, menantang labu sencik bijo ditanam satana labik ke gantinya. Kalau kamu untung awak mau berbuat, tapi kalau nak kamu labu awak tagak-tagak dari jauh ni. Berjalan menapi-napi tagak di ujung-ujung mu dia lalu dia tak singgah. Kenapa? Tidak ada ujung untung dan nepek di sini. Kalau kita ikhlas, kuning bukan dek kunik, lamak bukan kerana santan, bukan kuih sapi kerana jari. Hanya mengharapkan keredaan Allah awak sama tuanya. Kalau iku yang berbicara, ikhlas kolah muncul di hati orang yang punya dalam. Tidak ada gunung yang tinggi. Tidak ada lurah yang dalam. Tidak ada baban barik yang tidak kata piku. Tidak ada baban ringan yang tidak kata jinjiang. Kenapa? Awak memandang imbalan dari Allah. Ya, mak? Ya. Sebab kalau Allah yang memalih, mak, encak perlu pemalian manusia. Kalau manusia yang memiliki imbalan, ibu apa untuk awak, mungkin 3 hari sampai hari habis. Tapi kalau Allah yang memiliki pembalasan sampai mati masih ada juga. Sampai ke kampung akhirat. Jadi mama ikhlas kau. Mama culo nak mulakannya. Dan ini ikhlas. Tapi baca ya. Ada ini tak ada ngokok kuah. Ini lelah talah. Tapi kau baca juga kurang. Tiba-tiba kami lansia tu mama eh. Kau ganti cerita loteh lepau eh. Ini gelah eh. Tiba mama cerita. Pongin nek nah. Pongin nek nah nek. Semalam waku wajik. Pura gini. Itu namanya bah. Ikhlas hanya dimuncung saja. Jadi mama ya papa. Di kalang-kalang kami orang nampak. Orang siak tu kadang-kadang terjadi yang seperti itu. Kau dapat bah. Abu sendiri pun yang ku imam pun kami takatu. Mudah-mudahan. Ikhlas ku ya Allah. Nah kita pandang anda hanya. Tidak pernah wak maru apa-apa balasan dari orang tu. Kalau amaro balasan orang mak ketika seketik lagi orang awak malih tiba. Ketika banyak dia orang awak datang cepat-cepat. Jadi mak-mak dan bapak ikhlas ku memang yang munculnya. Tapi dalam pelaksanaan yang ku sangat baik. Tapi kalau kita lah bau sawo mudah-mudahan tiba di sini. Ya mak? Ya. Dan ambo anak kami-kami ya mak-mak. Ya. Ya nak? Ya. Sudah tu yang kampe alai. Syarat dari pre-Islam menjunjung titah Allah, titah Nabi, titah Guru. Banyak kita menjunjung titah Allah, titah Nabi, titah Guru. Iaitunya kita kerajuan segala yang disuruh Allah. Kita hentikan segala yang dilarang oleh Allah. Iko secara Islam menjunjung titah Allah, titah Nabi, titah Guru. Syarat itu menjauhi larangan Allah, larangan Nabi, larangan Guru. Nak boleh kita tinggal salat cik dan tiga tu dah. Tu nak layu ikut Nabi, ikut guru, nak ikut dah. Empang tali nak mau cik mak, tertunggang periuk awak di tagaan. Kini orang kan nak peralurinya guru tu mak, ni penting tu nak layu Nabi. Uang guru tu sama di dia ni, semua kan nasi di dia ni. Yang 3 kali makan dan 4 kali. Dia sama ni, tengoknya mama je papa. Tapi kalau kita orang-orang lama kok mak eh. Lamilan nak duk itu kita tetap memuliakan guru eh nak. Tapi kalau orang-orang modern nyu guru ko nak paralu dinyo. Sebab nang guru ko nak masuk hitungan untuk kada muliakan dinyo lah. Paduan Nabi mengatakan al ustazu khairu abin. Bara mulu nang guru tu sarancak-rancak bapak. Dek guru mangkonyo kita kenal jo Allah. Dek guru mangkonyo tahu jo Nabi Muhammad. Dek guru mangkonyo kita bamedokan Allah jo haram, sah jo batal, sunat jo peradu, rukun jo syarat. Dek guru mangkonyo berubah amal ibadah awak. Dek guru mangkonyo berubah karakter budi pekerti awak. Jadi mamak jo papa mangkonyo titah Allah, titah Nabi, titah guru.
Kalau kita cari-cari sama mak ja papa telusuri sajak dunia Kota Kambang, mulai Islam ku menyebar di atas dunia. Sajak di Arab sampai ke Eropa, sampai ke timur, sampai ke Maroko segala macam, seluruh ibu-ibu apa-apa ulama-ulama yang sukses. Syekh-syekh yang sukses itu pada umumnya ibu apa inyo sangat patuh dan taat kepada gurunya. Karena apa? Kasih sayang guru itu yang membuat anak muridnya berhasil. Ya nak? Muka iman japa tu mak sangat sayang aku selepeng kakeknya. Buya Anwar sangat sayang aku melingkunnya kakeknya. Aku kerajaan tak tentuan kasih Buya Ali Imran kakeknya. Jadi mama japa pak kita mencari berakit kaji korlah adalah ba'a hati guru dan kesenang. Jangan sampai wak melukai hati guru wak. Ya nak? Ya. Kalau lah terluka hati guru mama japa pak nak berakit kaji wak. Jadi ibu apa-apa kami ko maguru lo kah? Maguru kami yang ko Imam Jaafar, Buya Anwar. Mungkin le taman jo kaji sampai kini di kami mak, di Takambang jo kaji banyak seketek. Mungkin lai barakat guru tu nak dapat. Kasih sayang guru ni segelintir tu yang singgah ke hati kami sehinggonyo lai taman. Ha jadi mama kita takah tu pulo andanyo. Asarek dari Islam itu adalah menjunjung titah Allah, titah Nabi, titah guru. Syaratum menjauhi larangan Allah, larangan Nabi, larangan guru. Rasanya mama nan syarat rukun Islam ko nan seringkali terlupakan di tengah masyarakat. Lah syarat Islamnya kalau na rukunnya panuah cupaknya ketih melimpah ruah malahan kita kerajuan. Tapi banyaknya kanewa arah di syarat Islam tadi. Itulah masyarakat langsung lah. Gak apa-apa leh. Siapa macam lu? Aku ada yang baca itu. Alah. Biarlah, cok tangga. Biarlah anak imam. Biar diundang itu. Undangan kemalangannya. 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 Ya. Ada apa? Cak. Ya sejak di rukun dari syarat imam tu ah tu dia record song kan. Ya tu. Lang. Sama cola cola. Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Nang kata nama le rukun syarat iman. Yo he. Pinan takkan nama le. Takkan nama syarat salah. Takkan nama syarat itunya. Oh, mana 10. Pertama kasih kepada Allah. Wan kita kasih kepada Allah. Waktu banyak menyebut nama Allah. Ha? Banyak menyebut nama Allah. Banyak menyebut nama Allah pada malam dan siang. Yang kedua kasih kami dekat Allah. Wan kita kasih kami dekat Allah. Tidak duraku kepada Allah sekejap satu dua. Tidak duraku kepada Allah sekejap satu dua. Yang ketiga kasih akan kita Allah. Banyak kita kasih akan kita Allah. Banyak itu memacu. Banyak memacu kita Allah pada malam dan siang. Nangka apa? Nangka pe kasih akan Rasul Allah. Banyak kita kasih akan Rasul Allah. Itunya. Banyak memacu salawat. Memperbanyak memacu salawat kepada Nabi. Atas Nabi. Atas Nabi. Dan Rasul. Atas Nabi dan Rasul. Pada malam dan siang. Ya tu ni. Dan kalimo kasih akan oleh Allah. Ani kita kasih akan oleh Allah. Ya. Membawanya menyelam guru. Menyelam guru pada malam dan siang. Dan kanan roh akan benci akan seteru Allah. Ani kita benci. Ya. Ani kita benci akan seteru Allah. Urang dak bagamu. Urang dak indak bagamu. Indak dikasihi. Indak dikasihi. Yang ketujuh, harap akan nama Allah ya. Tapi. Tapi. Takut akan nazar Allah. Iaitunya. Banyak kita. Banyak kita. Takut akan nazar Allah. Takut akan nazar Allah iaitunya. Ditutupkan pintu neraka. Ditutupkan pintu neraka. Banyak kita menutupkan pintu neraka. Banyak kita menutupkan pintu neraka. Dihentikan segala nama takar. Dihentikan segala nama takar. Yang kesalapan harap ya, harap akan rahmat Allah. Bahan kita harap akan rahmat Allah, iaitunya dibukakan pintu syurga. Dibukakan pintu syurga.
Baan kita? Baan kita mengkatkan kita serupa. Ya itunya. Ya itunya. Dikarajokan segala nama suruh. Dikarajokan segala nama suruh. Yang kesembilan. Membesarkan. Tinggi. Membesarkan. Membesarkan. Segala suruh Allah. Segala suruh Allah. Baan kita mengerjakan segala suruh Allah. Ya itunya. Dikarajokan segala nama suruh. Dikarajokan segala nama suruh. Yang kesepuluh leh. Yang kesepuluh membesarkan. Membesarkan larangan Allah. Bahkan kita membesarkan larangan Allah itunya. Dihentikan segala nama larangan Allah. Nama taga. Nah rukun syarat Islam. Sembilan. Rukun syarat Islam. Berapa buah terkandung dan rukun itunya lima. Mana yang lima? Pertama syahadat. Berapa syahadat itu itunya ilmu hakim lahi taala bid dali artinya mengetahui hak Allah Taala dengan dalil artinya dengan tando. Yang kedua semayang itu artinya akwalun wa af'alun muftahatun bitakbiri muktamatun bitaslimi istamala birukunin wasyaratin artinya ya bak barapo kato dan bak barapo perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam yang melengkapi dengan bak barapo syarat dan bak barapo syarat nangka tiga puasa. Ya. Puasa itu yaitunya imsakun alal muftiri biniatin maksusin artinya menahan diri daripada segala nama membukakan dengan niat yang ditentukan. Yang ketiga zakat. Berapa zakat itu? Ismun malin. Maksusin. Yukfazu. Min malin. Maksusin. Yusrafu. Ala wajihin. Maksusin. Yusrafu. Lito ifatin. Maksusatin. Artinya. Menemukan bak barapo harto. Yang diambilkan. Dan menemukan bak barapo harto yang ditentukan. Menemukan bak barapo harto. Yang ditentukan. Menemukan harto yang ditentukan. Yang diambilkan. Daripada harto. Yang ditentukan. Ate wajah. Yang ditentukan. Yang dipandiangkan. Ate kaum. Yang ditentukan. Ini mulai. Naik haji. Bapuan haji itu. Kasdu baitil haram. Kasdu baitil.
Baitil Haram. Baitil Haram. Li rukunil haji. Li rukunil haji. Artinya. Artinya. Mengingajo Baitil Haram. Mengingajo Baitil Haram. Bagi rukun haji. Bagi rukun haji. Nantakan doang tak sarai ampe. Nantakan doang tak sarai ampe. Manya nampe. Manya nampe. Pertama. Sabar akan barang yang didatangkan Allah. Sabar akan barang yang didatangkan Allah. Baanya kita sabar akan barang yang didatangkan Allah. Baanya kita sabar. Ketewanan yang ditetapkan Allah. Yaitunya meminyarokan diri. Meminyarokan diri. Ate barang. Ate barang. Yang dikubanci dari diri. Yang dikubanci oleh diri. Yang kedua. Reda. Reda akan barang. Barang yang dihukumkan Allah. Yang dihukumkan Allah. Yang didatangkan Allah. Yang didatangkan Allah. Baanya kita. Baanya kita sabar akan barang. Reda. 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 Banyak kita reda akan barang yang ditetapkan Allah, yang dikumpulkan Allah. Yaitunya suku hati kita. Suku hati kita. Ate barang. Ate barang. Yang dihukumkan Allah. Yang dihukumkan Allah. Dan yang didatangkan Allah. Yang didatangkan Allah. Yang ketiga. Yang ketiga. Ikhlas. Ikhlas. Menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Kepada Allah. Kepada Allah. Banyak kita. Banyak kita. Ikhlas menyerahkan diri. Banyak kita ikhlas menyerahkan diri. Kepada Allah. Kepada Allah. Yaitunya. Yaitunya. Bahwa hendak menuntut kita. Bahwa hendak menuntut kita. Akan amal ibadah kita. Akan amal ibadah kita. Selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Yang keempat, menyinggung tinggi tita Allah, tita Nabi, tita Guru. Sarato. Sarato menjauhi tiga Allah, tiga Nabi, tiga Guru. Bani kita menjauhi menyunjung tinggi tita Allah, tita Nabi, tita Guru. Sarato. Sarato menjauhi tiga Allah, tiga Nabi, tiga Guru. Yaitunya dihentikan segala dikerajukan segala nama suruh. Dikerajukan segala nama suruh. Dan dihentikan segala nama. Dan dihentikan segala nama. Dorong tu ada. Tilih. Ni pun dah, ni pun dah. Ini lelaki, tapi kena roy. Nah, tu orang yang cerita. Ia bunyinya tu. Ia, nyawa orang tain tu lagi. Berlak lak. Ya celah kan tunjuknya sekarang. Yang pak kaji dia pulang. Sa jalan dia batam kuah. Nanti kan luang tak syarat. Nanti kan luang syarat sama dia. Satu dua. Satu dua. Mana? Satu dua. Pertama. Pertama. Kasihkan Allah. Kasihkan Allah. Mana kita kasihkan? Yang kalau ini. Ini naik lah. Tu kira mai guru. Iya kira. Iya, bisa lah orangnya. Tidak keluar seorang ini. Kalau ambil dia, kalau yang seorang. Yaitu banyak menyebut nama Allah. Yaitu banyak menyebut nama Allah. Pada malam dan siang. Pada malam dan siang. Kedua. Kasih akan malaikat. Kasih akan malaikat. Kami kita kasih akan malaikat. Tidak durhaka kepada Allah. Tidak durhaka.